وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du Qala Musa ibn Ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi dari ini amin al hadisul musalsalu ini hadis musalsal musalsalun salun, kulma ala wasfin ata Mislu ama wallahi ambanil fata Kaza ka qad haddathanihi qaima Au ba'da an haddathani tabas sama Kalau secara bahasa musalsal itu adalah berturut-turut. Yeah. berturut-turut dalam meriwayatkannya secara istilah adalah tatabu rijalin isnaduhu ala sifatin awla aw halatin lirwati taratan wa lirwati taratan ukhra berturut-turut ya tabu rijali isnadihi berturut-turut rijal dalam sanatnya itu atas satu sifat atau satu keadaan satu sifat perbuatan perkataan atau satu halnya bagi para perawinya dan bagi para bagi para perawi satu kali dan bagi para perawi pada kali yang lainnya. Jadi berturut-turut terus. Ya. Nanti ada namanya musalsal bil mahabbah. Ya. Musalsal bil mahabbah. Jadi apa? Musalsal bil mahabbah itu musalsal mengatakan cinta. Dia meriwayatkan hadis gurunya memberikan hadis kepada ya muridnya dengan mengatakan cinta dikatakan umpama ini ohi aku mencintaimu alhamdulillah saya pernah mendapati hadis musalsal hadis ini dari ya Muhammad bin Ismail Zain Yamani di Mekah al-Mukarramah jadi diberikan hadis oleh beliau ya alhamdulillah saya terima ya qabil tuh ya, ramai-ramai sama jamaah Ya ini sampai sekarang pun masih terjadi seperti ini ya bagusnya. Namanya musalsal bil mahabbah. Ada juga musalsal bitasbiq bila musyabakah hmm. al hadisul musalsal hadis musalsal kata beliau kata imam baikuni musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fatah Musalsal adalah ya, Kul katakanlah musalsal itu Ma'ala wasfin ata, Yaitu sesuatu yang ada Atas satu sifat Yang datang Jadi suatu hadis Yang mengandung sifat ya. Satu hadis yang mengandung sifat Apakah itu perbuatan Apakah itu perkataan Atau satu hal Keadaan Misru seperti ama wallahi ambanil fata. Ini contohnya. Ketahuilah demi Allah pemuda itu telah memberitakan kepadaku. Ini namanya musalsal bil qaul, musalsal dengan ucapan. Ketahuilah demi Allah pemuda itu telah memberitakan kepadaku. Kaza qad haddatsanihi qa'imah Begitu pula contoh lagi qad haddatsanihi qa'ima. Sungguh ia telah bercerita, ia telah menceritakan semua hadis kepadaku sambil berdiri. Ya. Sambil berdiri. Ini sifatnya adalah perbuatan. Kau yaitu berdiri. Jadi memberikan hadisnya sambil berdiri. Au ba'da an haddatsani tabassama. Atau ya. Contoh lain lagi setelah bahwa an haddatsani tabassama. Ia mentahdiskan kepada aku sebuah hadis, ia menceritakan kepada aku sebuah hadis tabassama sambil tersenyum. Jadi memberikan hadisnya ya sambil tersenyum. Mm -mm. Ya, senyum Jadi memberikan hadisnya tampil senyum Nanti berkaitan dengan tahamul wal ada ya. Jadi nanti berkaitan dengan tahamul wal ada Menerima hadis dan memberikan hadis mm -mm. Makanya nanti ini akan terbagi kepada Dua yaitu sifat para perawinya ya. yang pertama ini ada ya sifat para perawinya nanti sifat kepada tahamulnya sifat tahamulnya gimana umpama sami waktu ya, fulanan atau, atau lainnya Musal salun minat tasal suli Musal sal diambil dari tasalsul wa huwa lughatan at secara bahasa adalah at berturut-turut ya, berturut-turut terus para perawinya memberikan meriwayatkan hadis ya terus sama terus berturut-turut dia ya Muhammad tadi musalsal bil mahabbah ya. Jadi sambil mengucapkan ana uhibbuka aku cinta padamu. Jadi, memberikan hadisnya, ya, men, mengadakan hadisnya, men, memberikan hadisnya itu, meriwayatkan hadisnya, sambil mengucapkan, ana ohibbuka, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Ana buka. Gurunya bilang kepada muridnya, ana buka, aku cinta kamu. Iya, kalau guru tuh cinta sama muridnya. Nggak tahu dah kalau murid cinta nggak mau gurunya tuh. Hmm. Kalau Oh, gurunya pikirin murid-muridnya. Ya. Supaya muridnya jadi hmm. ya, sukses. Amin. Ya Begitu. Wastilahan kismani secara istilah terbagi dua. Al awalu hadisun rijaluhu ala wasfin Pertama hadis yang sepakat para rijalnya, para perawinya ala wasfin lirruwat atas satu sifat bagi para perawinya. Sifat nah, apakah itu sifat nanti perkataannya, sifat perbuatannya gimana tuh? kama asyara ilahi biqauli sebagaimana ia mengisyaratkan dengan perkataannya kul fi rasmihi bi'tibarir ruwati katakanlah pada bentuknya itu dengan melihat kepada para perawinya i'tibar melihat kepada para perawinya ma ala wahidin atabihi ruwatu yaitu sesuatu atas satu sifat yang datang dengannya oleh para perawinya sifat para perawinya Gimana tuh? Sawaun kanal wasfu qauliyan, baik keadaan sifatnya itu berupa ucapan. Misal seperti ama wallahi ambani. Wallahi anbani. Seperti ama ketahuilah wallahi ambani demi Allah telah memberitakan kepadaku oleh seorang pemuda Ambanil Fata Bikal bil amzati saniyati alifan dengan membalik amza yang kedua menjadi alif asalnya amba ahni. karena ada syair ya ambanil fata asalnya amba ya wa amma bi mim adapun dengan takhfif mim bi manzilati ala ya ama gitu ya istifhamiyati yang istifham jadi ama artinya ala ala al fata pemuda summa yaqulu akhru yang tadi kan begitu jadinya ya ketahuilah ya bukankah demi Allah seorang pemuda telah memberitakan kepadaku sumaiqul akhruk misla zalika kemudian berkata yang lain seperti itu wa minu kauluhu dan di antaranya sabda Nabi saw alaihi wasallam li muazin radhiyallahu anhu Mu muaz bin jabal radhiyallahu anhu sabda Nabi kepada Muaz ya jadi guru kepada muridnya apa kata Nabi kepada sayyidina Muaz ala ya ini Uhibbuka Sesungguhnya aku cinta kamu Nabi bicara kepada Mu'az Ana uhibbuka Ana uhibbuka Aku cinta kamu Fakul fidu beriku di salatin Maka oleh karena itu katakanlah Kan aku cinta kamu Maka katakanlah Fidu beriku fi di salatin Pada setiap Pada selesai setiap sholat Kamu katakan ini Karena aku cinta kamu Katakan ini Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa usna ibadatika Ya Allah Bantulah aku Ya Allah Tulungilah aku Untuk berzikir kepadamu Dan syukur kepadamu dan bagus ibadah kepadamu tiga kita mesti minta bantuan hikmahnya kita ambil hikmahnya hikmahnya kita disuruh minta sama Allah supaya kita bisa berzikir kepada Allah supaya kita bisa syukur kepada Allah supaya kita bisa bagus ibadah kepada Allah minta sama Allah jangan diam aja jangan bengong Kalau kata orang Betawi pinggiran ya, Jangan maneng baik Harus aktif Minta Kepada Allah Minta supaya kita Rajin zikirnya Supaya kita bisa berzikir kepada Allah Supaya kita bisa bersyukur ya. Walaupun enggak sampai kepada yang Allah inginkan Dengan sekemampuan kita Kita minta sama Allah Berterima kasih itu sulit Berzikir itu sulit Berterima kasih itu sulit Sangat sulit Berapa banyak orang yang nggak pandai berterima kasih nggak hidup Kagak Hidup Udah dibagi duit bukan terima kasih Kebanyakan sih orang kalau duit terima kasih ya Ini yang nggak tampak Atau yang nggak ngeh sama dia Apalagi sama Allah, kita ini kurang terima kasih. Banyak banget nikmat yang Allah berikan sama kita, ya Allah. Kita lupa, enggak hidup kita. Jangan jauh-jauh dah, anatomi tubuh kita yang begitu indahnya diberikan oleh ya Allah. Cantik, ganteng, ya, pantas, ya kamu dikasih mata dua, coba kalau matanya satu, serem enggak? mulut satu coba kalau mulutnya dua hmm. hidungnya cakep gue hidungnya itu cakep walaupun mancung ke dalam masih cakep coba kalau bolong bolongannya ke depan kayak apaan tuh Bolongannya ke depan Hah? kayak apaan tuh tuh henzir. iya bersyukur kita keluar dari rahim ibu kita prot mulutnya cakap bibirnya cakap coba kalau sumbing keluar prot kemaluannya ada kemaluan depan kemaluan belakang ada bolongannya coba kalau nggak ada bolongannya rapet semua Bersyukur sama Allah Mungkin kita lupa Bersyukur sama Allah itu gimana Laksanakan perintah jauhin Larangannya itu aja Wahusnya ibadah Dan bagus ibadah kita minta sama Allah Bagaimana bagus ibadah kepada Allah Bagus ibadah kepada Allah bagaimana pertama sudah 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 pasti tentunya kita ibadah pakai ilmu cuma ada lagi yang kadang kita lupa ibadah kepada Allah yaitu kita meyakini bahwasannya kita bisa ibadah kepada Allah adalah dengan gerakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa sholat ini adalah gerakan Allah kita bisa puasa gerakan Allah. Kita bisa berzikir gerakan Allah. Tidak ada perbuatan kita. Maka dengan begitu kita jadi apa? Enggak sombong. Kita enggak melihat perbuatan kita. Ini perbuatan Allah. Itu khususnya ibadatik, bagus ibadah. Jadi tiga ini kita minta enggak boleh enggak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usna ibadati. Coba zikir pagi sore. Masya Allah Susah gampang tuh dia usama. Susah gampang laziminnya. Susah karena di sini alhamdulillah kita jadikan satu kewajibannya. ya. Mau enggak mau zikir. akan masih ada yang malas, belum ada yang rajin, belum ada yang kesadarannya. Kita minta sama Allah biar bisa berzikir, berzikir, bersyukur, bagus ibadah. Ah, hadis ini fa innahu yeah. musalsalun bi kullin min ruwati Ya. Maka sesungguhnya itu hadis adalah musalsal ya musalsal hadis itu musalsal berturut-turut Ya, nyambung terus terus perkataan tiap-tiap tiap daripada perawinya. jadi setiap perawinya selalu mengatakan ini uhibbuka, aku cinta kamu. Aku cintai kamu. Maka katakanlah pada setiap salat, Allahumma aini ala zikri wa syukrika wa husni ibadati. Terus besoknya lagi gurunya meninggal, muridnya ya eh uh, memberikan hadis lagi kepada muridnya begitu lagi. Anak oi buka, aku cinta kamu. Terus meninggal lagi, ganti lagi terus, katakan lagi anak oi buka, aku cinta kamu. Begitu terus, begitu terus, begitu terus Ini Tandanya orang cinta kayak begini Nabi cinta kepada Mu'az bin Jabal dikasih amalan Amalin Tanda cinta fi'liyan nisy abi hurairah syabbaka biya biyadaya abul qasimi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam misawara besoknya kita lanjutin lagi